Oh my god. Clinks. Oh, yun. Clinks. Yeah. Wala naman. Kupalik. Wala naman. Chrome. Luna ba, Chrome? Oh, okay, Chrome. Ha? Kenapa? Eh, nara kita. Wait. Oh my god, guys! Oh my god! What is Yon? Oh, beautiful dinner! Kita di mana, Yon? Kita di mana, Yon? Kita kesini, gitu loh! Nah, itu gua gak tau, jangan salahin gua! Ini perlu ditampol, gede-gede. Oh my god! Waduh, tahan! Shane! Gua gak tau! Chill, Shane! Ini gak apa ini? Tapi... ini kita di mana coy? Ini tempatnya? Iya ini, wah bagus banget nih. Bagus, ada burung di atas coy. Hah? Lihat tuh, ada burung. Gede banget coy. Gede banget. Itu burung gede banget. Tunggu. Kalau ada burung. Ini bukannya itu ya coy? Wortel. Oh, ini wortel. Lah, wortel kok gede-gede? Hah? Jangan-jangan. Kita mau kecil. Lah. Ya, lu bawa kita ke mana? Itu apa yang kemarin yang struktur apa tuh yang kita ketemu kemarin itu apa itu? Nah, itu. Tahu itu apa itu? Tahu itu apa Anda? Enggak tahu. Oh. Oh my god, itu tapi kayak ya aduh, sekarang gua enggak tahu sini kita gini, lagi di mana. Gini kali. Nah, ini Chrome. Ya. Lu lagi ngapain? Thanks sudah nulis tentang ini semua. Kalian sudah menguasai. Kita lagi bingung-bingung kaget-kaget tuh jurnalis mah nulis. Iya. Malah gitu loh. Ini kita lagi di mana coy? Gua lagi bingung. Bentar. Dia mungkin sambil gambar gitu. Gambar pemandangan. Napa. Perkataan lu benar. Kalau hutan Bubum Karta itu ada yang menghilang. Mungkin ini ya teorinya benar ya. Oh iya, kita hilang gitu. Kita jadi 30% akan lu bilang lu tahu jalan. Lu bilang lu tahu jalan tapi nyasar gitu. Nyasar gua kasih. Tahu jalan. Gila. Oh, ya ntar kita cek yuk, sini yuk. Kita jalan. Ikutin. Ayo, kita kemana nih? Ini rumahnya gede banget sih, coy. Kalian lihat deh. Shane. Ini raksasa ini. Sini. Eh, itu. Shane itu. Oi, Shane. Oi. Bawa. Ada orang. Wait, siapa? Eh, siapa? Kita enggak tahu, kita juga enggak tahu ini kita lagi di mana, coy. Ini tempat apa sih? Kita di mana? Wah, kamu mata-mata kerajaan ini ya? Kerajaan. Fel. Sini guys. Kok suaranya kayak bocah ya? Ya oke, gue juga ngakak. Suara apaan, wey? Suara bocah. Kamu kenalin aku ya? Enggak, siapa bilang kita ngomong. Woi, clinks. Woi. Hei, kita lah. Kita kedatangan tamu ini. Hah? Kalian siapa ya? Oh my god. Kalian siapa nih kalian? Saya raja di sini saya. Saya yang raja. Punya kerajaan. Raja. Yeah. Ini kenapa kita di ini coy? Kenapa kita diikat coy? Kenapa diikat? Kalian diikat karena melakukan pelanggaran di kerajaan ini. Jadi jaga saya mengikat kalian. Pelanggaran apa? Gara-gara apa kita dilanggar? Karena kalian mentertawakan penjaga saya. Gue masih ngakak sebenarnya gila. Suaranya gue masih ngakak banget. Suara bocah. Diam. Oke. Saya punya satu pertanyaan buat kalian. Ya, kalian ini boleh. Siapa dan dari mana asal kalian? Kalian mata-mata kerajaan sebelah ya? Ini siapa yang jelasin? Gue aja yang jelasin ya, berarti ya? Ayo. Salah satu dari kalian harus jelasin. Apa yang terjadi? Lu jelasin. Oke. Jadi gini, coy. Jadi kita tuh sebenarnya tuh dari namanya Desa Viva. Tahu enggak Desa Viva? Saya tidak tahu Desa Viva itu desa di mana itu. Oh, enggak percaya itu mana. Desa Viva kan desa terkenal, coy. Terkenal, coy. Iya, aduh. Di negeri ini tidak ada namanya Desa Viva. Hah? Mungkin kalian di mana, sih? Kenapa? Berarti kita di mana ini? Ah, ya lu yang bawa kita ke sini, coy. Gua enggak tahu. Eh, apa buku-buku lu? Kalian kalian ada di negeri Lakaria? 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 Hah? Lakaria? Apa itu?
Sakar ya? Negeri di mana kalian tinggal sekarang? Lah, bentar, gua tuh pernah sering baca perpustakaan, gua sering baca peta-peta, gak pernah gua denger namanya Lakaria, coy. Wah, ngada-ngada nih. Wah, ngada-ngada nih, Raja Nira yang ngada-ngada nih. Saya tidak bercanda ya. Oke. Kita apa? Gua ulang aja. Jadi apakah kalian mata-mata dari negeri sebelah? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Kita terdampar ke sini, coy. Jadi kita tadi kita kesasar karena tadi kita tuh sebenarnya dapat tugas dari raja kita untuk raja ke... kalian siapa? Pokoknya mukanya gitu dah. Ya udah, lanjut aja. Enggak penting mukanya gitu, enggak penting. muka raja ngelawak gitu ya. Yeah. Saya masih tidak percaya. Enggak, kalian serius. Adalah orang baik atau tidak? Kita ini serius nih. Kita disuruh ke desa Bumbung Karta. Serius. Ya, kita jadi disuruh ke desa Bumbung Karta. Kita melihat suatu bangunan gitu yang kita kira yang Aeon suruh kita ke situ. Dia maksa-maksa kita. Terus tiba-tiba pas kita ke bangunan itu tiba-tiba ada muncul cahaya. Pas muncul cahaya kita tiba-tiba pingsan dan pas bangun-bangun kita di tempat ini. Jadi kita jadi kalian terkena musibah dan akhirnya terpantul ke negeri ini. Betul. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin kayak gitulah. Aku akan berpikir dulu. Oh my god. Woi, dia terbang. Terbang aja. Terbang. Change not a bird. Kapan katanya tuh? Mantra dia bilang itu apa burung atau bukan? Oke. Oh, burung. Tolong didengarkan ya. Oke. Saya percaya dengan cerita kalian semua. Saya akan membantu kalian agar bisa kembali ke negeri kalian yang siapa apa itu namanya Viva. Kalian bisa tinggal di negeri ini dan tinggal di kerajaan ini mungkin sekitar 1 minggu setelah kalian bisa kembali. Setelah 1 minggu kalian akan ditendang dari negeri ini karena kita tidak tahu kalian asal dari mana dan kalian siapa. Tapi Raja bisa bantuin kita cari cari jalan balik ya kan? Saya bisa banget ini kita. Saya akan bantu kalian untuk mencari jalan pulang ke negeri kalian. Mungkin ada portal di yang dijaga dengan naga besar. Kuat. Mungkin di sana kalian bisa pulang ke negeri kalian. Wah, berarti kita terus ke situ, coy. Tapi naga coy, kita pakai naga. Ya, katanya lu sering menjelajahi dunia. Wow, aduh. Beda-beda dunia ini. Mungkin ini lawannya mungkin lawannya kodok gitu. Tapi bukannya naga itu. Oke. Dengarkan. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gua lepasin dulu ikatannya ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke, thank you. Oi, thanks, mate. Tapi Yon, gua thank you. Naga itu tapi bukan cuma ada di dunia fantasi ya, coy. Nah, makanya. Berarti ini dunia apa dong? Aku juga enggak tahu lu yang bawa kita ke sini. Gimana, Yon? Jadi oke. Okay. Tapi kita tinggalnya di mana? Sebelum kita menuju ke kamar kalian, saya bakal ngajak kalian keliling kerajaan ini. Karena kerajaan ini adalah kerajaan raksasa dan kita dari kerajaan Marmut. Marmut. Oh. Jadi telah berhasil mengambil alih kerajaan ini. Oh, terus yang ini apa raksasa-raksasanya pada kemana nih? Pada pergi, dia meninggalkan, dia menyatakan menyerah atau kalah. Pantesan kursinya gede gitu ya. Banget. Oh, segitu raksasanya gede banget cuy. Kalian lihat tuh, kursi aja segede ini cuy. Maruk. Wah, ada raksasa. Sabar. Tunggu raja aku, tunggu. Ya? Ya, sabar. Sebelumnya itu aku mau ngasih sesuatu ya. Ini adalah kopi spesial buatan Buyung. Itu aku ngambil udah lama ya. Kalau coba dicoba ya, dicoba. Makanya. Ini tidak beracun kan? Enggak. Ini kopi. Oke. Saya minum ya. Oke. Gimana? Gimana rasanya? Rasanya pahit.
Ya, nama juga nah, Kopi. Iya, namanya Kopi. Tapi siapa? Asli itu gitu. Iya. ini pertama kalinya saya minum kopi. Jadi... What? Well. Benar. What? Pertama kali minum pertama kopi? Pertama kali itu. Emang di negeri ini enggak ada kopi? Di sini tidak ada kopi, adanya Fanta. Fanta. Minum enggak? Saya bercanda. Di sini tidak ada Fanta. Di sini cuma ada air mineral dan yeah, dengan jus-jus buah-buahan yang sangat besar sekali. Oh my God. Tidak mungkin. Oh, ya. Tidak mungkin rakyat saya minum jus atau buah-buahan yang terlalu besar seperti yeah, itu. Yeah. Oke. Okay. Ya, gelasnya boleh dibalikin enggak, Rajaku? Oh. Mau diisi lagi. Okay. Soalnya demo, gelasnya okay, masih nyicil ya. Iya. Belum dibayar. Oke. Ya jadi Raja touring. Daripada lama-lama ya kan di sini panas segera ketik iya, saya. Kita okay, bakal touring. Oke, okay, pelan-pelan harus jatuh. Aduh. Aduh. Tadi jatuh ya. Ya. Oh my, tinggi-tinggi banget. Oke, okay, pelan-pelan. Oh, terbang kesin juga loh. Iya, maksudnya ngayal aja. Tempat ruang makan raksasa dulu. Gede banget. Oh, gede banget. Oh, mana bisa lihat. Ini gelap ya, lumayan gelap di situ. Jendela-jendela juga gede. By the way, Raja, itu kok terbangnya itu punya sayap atau oh iya punya sayap enggak? Lihat deh, dia punya sayap. Punya sayap, coy. Wah, punya sayap. Gila. Kayak sayap naga gitu ya. Iya. Yeah. Saya utusan dari Tuhan. Oh, utusan dari Tuhan, coy. Mungkin dewa negeri ini kali ya. Iya. Kalian di depan. Oke. Pak, ini kita maja. Ini kita. Ah, lihat wajah sini. Ada sini. Ada okay, jalan. Kita lihat sini. Oh, ada jalan. Ada tangga. Iya. Oke. Okay. Di sini koridor ya. Koridor. Oh, ini koridor. Gede juga ya. Ini kayak balkon ini. Wah. Iya, yeah, di sini balkoni. Wah, lihat pintunya tuh, coy. Guys, lihat pintunya nih. Tuh, parah gede banget tuh. Oh my god, gede banget. Buset dah. Gede banget. Asas jatuh. Oh. Banget ya. Ada jatuh ya. Okay, oh my god. Krom, hati-hati Krom. Krom, hati-hati Krom. Hati-hati, nanti jatuh. Kita tanpa jurnalis enggak bisa hidup. Kita enggak punya sayap nih. Kayak si kita aja ini. Ini pengalaman kita ke negeri apa enggak tahu ini. Ya makanya ini Krom. Ini kita ini namanya Negeri Lakaria. Oh my god. Oke, oke, oke. Oke. Ini adalah tempat kita. Yan. Mana Yan? Yan sini Yan. Itu kok bunganya gede banget sih anjir. Apa? Oh itu tuh ada nama negerinya. Coy. Oh iya tuh. Di situ coy. Di atas sini. Lah Karya. Oh my god. Karya tuh di atas situ tuh. Gede banget. Oh iya. Ayo ikutin saya anak-anak. Oke. Oke. Kita kemana nih? Kita mau keliling. Ini siput. Ini adalah kendaraan yang selalu saya gunakan. Wah, nih, siput dipakai buat kendaraan, cuy. Siput dipakai buat kendaraan. Ini lagi tidur ini, Raja. Lagi tidur ya? Lagi tidur ini, ya, kok dia diem aja? Lagi di charge. Iya, siput. Lagi di charge. Oh, lagi di charge. Gila, zaman modern banget ya. Namanya Turbo ya. Iya. Turbo. Waduh. Seharusnya Turbo tuh warnanya oranye gitu. Saya juga oh, ini ada nih. Ini Turbo ini. Di sana juga ada balkoni warna putih. Kalian bisa lihat dari sini. Saya juga mau nanya Raja. Ayo ikuti saya. Saya juga mau nanya Raja. Ya. Itu apa? Wah, tadi yang turun. Yang seku apa yang guardnya Baraja yang pakai yang asap-asap itu apa ya, coy? Aduh, jatuh. Oh, itu dia megang tongkat keluar. Ya, dia megang tongkat terus dia keluar asap gitu, asap-asap gitu. Ini Krom namanya Magic Stick. Guys, Krom enggak mau turun, guys. Oke, berturun sih. Di negeri ini kita mempunyai tiga ras yaitu penyihir, manusia biasa dan orcs atau raksasa. Oh. Kenapa? Nah. Ini gimana? Keren banget. Waduh. Kemana sih? Jatuh. Wih, lihat itu. Di sana ada patung-patung raksasa. Ada patung raksasa. Ih, dewa kita. Gua naikin enggak apa-apa. Oh my god. Boleh. Itu jangan. Itu suci itu. Kalian tidak boleh menyentuhnya atau ini suci. Kamu tahu suci enggak? Ntar kita gue pengen buat sih. Woi, itu. Oh my god. Oh, itu gede banget dong. Dia terbang dong, dia terbang. Oh, dia terbang, dia terbang. Ini ada ini apa ini? Ruba ya? Ya, ini ruba. Ada namanya enggak? Namanya QB.
QB. Oh, QB. QB dong. Patungnya coy, itu keren banget, gede banget. Oke, ini kita naik ke atas biar kayak gitu gimana ya? Wah, Chroma kok bisa ya? Oh, dari sini, dari sini, guys. Woi, dari sini, guys. Ini manjat, ini kita manjat, kita panjat. Oh. Rom. Oh, kita enggak bisa naik lagi. Eh, rubahnya bisa buat browser enggak ya? Waduh. Oh, oke, kita sanjat. Ini dia terbang aja, ini enak raja, si raja terbang enak aja. Iya, kita jangan kita capek gitu. Oke, sementara ini saya kasih tahu sampai sini. Ayahnya tuh. Oke. Kita, aku bakal nunjukin tempat tinggal kalian. Oke, kita langsung ke tempat tinggal. Ini kak, turunnya gimana? Langsung aja. Langsung aja loncat. Ah, kita loncat, loncat. Sakit, sakit. Aduh, sakit, hati-hati sakit. Oke. Aduh. Aduh. Oke, datang ke semua datang. Oke. Ya, okay. Kalian sudah makan? Kalian sudah makan? Oh iya, ada. Ada makanan tapi bentar. Di sini makanannya ada apa aja ya? Iya. Gue juga pengen coba makan makanan sini sebenarnya gitu. Sementara ini koki saya lagi berlibur, jadi saya masak sendiri. Di sini gitu kan. Makanan khasnya itu adalah jamur, karena jamur yang paling gampang untuk dipetik karena tidak terlalu besar. Coba jamur di sini enggak? Kita Mau masak bisa gak? Ayo boleh level. Oh, kamu kok menghina saya sih? hujan ayo. Hujan. Oh hujan. Ayo lari. Masuk lagi. Lari. Aduh. Oh my, ini hujan. Hujan dong tiba-tiba. Hujan dong. Tapi on. Oh my god. Raja gak boleh terbang ya. Lari aja. on. Saya tidak bisa terbang karena saya karena hujan ya? Lepek. Lepek. Apa itu ini? Sayapnya. Cepat. Apa? Yon. Omkennya aku kena... Ya. Asemburan aku hilang. Jemur aja, jemur ini enak ini. Masuk dalam. Gara-gara hujan juga pilek ini penyakitnya. Masuk terus. Ini yang lain pada belum masuk nih. Udah masuk. Ayon mana Ayon? Wait. Ayo sini Ayon. Tutup. Kasian dia capek bawa armor. Oh my god. Tutup rumah pintunya. Udah. Masih kebuka itu. Keberatan. Berat. Oke. Oke, ini kita kemana Rajaku? Jatuh gua. Kita ke tempat makan raksasanya nih mungkin. Oh my god, ini gimana cara kita? Ini kita cara ke atasnya gimana? Cara ke atasnya gimana? Jadi terbang. Oke. Kalian tidak bisa naik ke atas ya? Saya lupa. Wah. Nyindir gitu dong. Wah. Kasih tangga. Boleh kasih tangga aja atau gimana? Kita kembali ke tempat tidur kalian yang tadi ya. Biar. Oke. Tetap saya bikinin. Oke. Capek. Duduk. Kita duduk. Capek coy. Capek. Oke. Okay. Nih kayak dia oke. Okay. Langsung dong terbang dong pakai kapal. Gila. Wah, GG. Oke, jadi gimana makannya? Maaf ya, tadi agak lama karena kan enggak bisa masuk. Tadi saya kan bilang kokinya lagi liburan. Iya, oke. Waduh. Iya. Ambil. Apa nih? Ambil. Oh. Ini apa nih? Kayak enak. Oh. Sup jamur ya? Oh my god. Yang saya katakan tadi. Oi. Give me one. You take. Gimana rasanya? Rasanya aneh banget. Beda-beda sumpah. Gitu ya? Beda. Tapi rasanya unik gitu tapi. Dari 1 sampai 10 dapat nilai berapa masakan? 0,5. Emang. Dari tadi ini saya kamu. Pak. Tapi ini 0,1 karena kokinya libur. Tapi ini enak sih, tapi ini enak sih. Overall lumayan lah. Ini kalau disuruh nilai 0 sampai 10, gua pilih 15. Oh, 15 tuh. Selera lidah beda coy. Untuk mangkoknya, oke. Enggak. Ini udah selesai makan semua belum? Udah. Aku pengen ngomong sama mereka dulu ya, Pak. Bentar. Ya, oke. Pergi lu. Ya. Gua cuma mau bilang satu hal. What?
Ini kalau mana ini kroma? Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Ini gelap banget, coy. Gua enggak bisa tahu ya sini lah. Tahu. Sini sini yang terang. Sini ya. Sabar ya, Raja. Pergi kau. Ini ya. Gua jujur aja sebenarnya gua takut, coy. Kayak kita nanti enggak bisa balik ke tempat. Nah, gua takutnya nanti kita enggak bisa balik gitu. Nah, ini dia kan tadi bicara soal portal dan naga gitu-gitu. Gua sama klik sini kita kayak manusia biasa doang. Kita kayak iya, lawan naga, kayak, lawan portal iya, itu kayak lawan naga. Orang biasa masa lawan naga. Jangankan kalian, gua aja nih yang kesatria ya udah jadi penjelajah tuh takut lo gitu lawan naga. Naga ya, apa sih ini? Ngomong kesatria. Kesatria ya. Apa takut sama naga? Lawan semut ya? Enggak pernah. Beda cerita ini lu kira tuh. Oh iya iya. Apa? Ya berarti lawan semut. Ini kamu kayak kesel banget sama aja. Udah. Tidak. Gas. Ya, gue berharap kita bisa balik aja coy. Sudah selesai ngomongnya? Belum. Sono dulu sono. Soalnya ini udah waktu jam. Ya iya, sabar. Dikit lagi, Pak. Lebih baik kalian saya antar dulu ke kamar kalian masing-masing. Ya nanti sabar. Biar saya mau. Gak main, Pak Lego sliding. Eh, balikin mangkoknya, weh. Balikin mangkoknya. Orang mungkin ngabisin. Balikin. Mangkokku masih ada isinya. Belum aku habisin. Gue juga ada isinya. Gue habisin aja dah. Cembung aja, emang gak enak. Nanti. Balikin mangkoknya. Kroma jahat banget, krom. Nanti deh. Kita kayak abang-abang bakso. Buat raja aja itu sisanya ya. Makan gitu kan. Mau mungkin di enak. Kita ikutin aja. Makan bukan seorang. Kumul enggak apa. Ah, dia enggak ini kita enggak tahu di negeri mana, dia enggak tahu pemulung itu. Pemulung. Kamar kalian barusan saya siapin, ada ini dua pot lo hebat. Klings, kita sini aja Klings, kita berdua. Kita deh. Oh, kita sini. You're there, Shane, right? Kita berdua. Di sini ada 3 tempat tidur buat kalian. Nah, gua yang tengah. Enak banget cek tempatnya. Gua pengen cek kamar mereka. Kita lihat cek. Iya. Gua juga pengen cek kamar mereka. Kita lihat ya, Raja. Kita lihat. Udah ya, saya tinggal dulu ya. Oh iya. Dia masih tidur berdua. Ya, udah malam, cocok nih. Udah malam. Ayo wes, semuanya tidur, woi. Semua tidur ya. Semua tidur. Semua tidur ya. Woi. Ayo kita apa? Tidur. Okay. Ayo dah tidur. Oke, tidur. Tadi sih, Vel, tadi sih tidur. Gua berencana tidur. Untuk ngintipin rajanya gitu loh. Enggak usah nakal-nakal kayak udah. Ya udah kita tidur. Selamat malam semuanya. Malam.